Hai bapak-bapak yang belum juga sholat ingat Pak, kau sudah bawa tanah. Malaikat maut mengintip kau 70 kali sehari, Pak. Bangun kau pagi sudah ditengok malaikat maut. Ya Allah, ku cabut. Tunggu dulu kata Allah. Siang mau dicabutnya? Tunggu dulu kata Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ablillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa Guru-guru kita, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat Tak dapat saya sebut satu persatu Insyaallah semua kita dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Rajulani ada dua orang fillah, berkasih sayang karena Allah Ijtama'a alaih bertemu kan Allah Wa tafarraqa alaih berpisah pun kan Allah Doakan supaya saya dan Ustaz Mahir termasuk dalam golongan ini Amin Aynal mutahabbu nabi jalali Nanti di akhirat di padang mahsyar ada orang-orang yang dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ainal mutahabbu nabi jalali. Mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku? Bukan berkasih sayang karena kaya, Bukan berkasih sayang sama-sama harta banyak Bukan berkasih sayang karena ada kepentingan dan jabatan Bukan berkasih sayang karena satu partai Tapi berkasih sayang karena sama menolong agama Allah Malam ini kita semua datang ke masjid ini Tidak ada kepentingan materi dunia apapun Betul Semua datang kemari Saya tengok balehonya judulnya Menyatukan hati baju kita tak sama suku kita tak sama topi kita tak sama nasib kita tak sama tapi ada satu titik yang menyatukan kita yang membuat kita sama la ilaha illallah muhammadur rasulullah ainal muta'abbu nabi jalali mana dulu orang yang berkasih sayang karena aku kata Allah azilluhum tatazilli aku mahu beri mereka naungan di bawah singgasanaku zilla illa zilli Hari itu tak ada tempat bernaung kecuali naungan aku Tukang tenda pun mati tak bawa tenda Yang selalu pakai jubah, pakai rutrah, pakai rutrah kain pun tinggal rutrahnya betul Yang pakai sorban tinggal sorbannya Maka tempat kita bernaung hanyalah kesatuan hati karena Allah perlu menata hati jangan sampai pecah hati Jangan sampai sakit hati. Oleh sebab itu saya yakin dan percaya yang hadir malam ini pastilah karena hatinya sudah tersentuh karena sentuhan sibatullah, sentuhan Allah Subhanahu wa taala. Kain yang putih kalau sudah dicelup dengan kain dengan warna kuning menjadi kuning semuanya. Benangnya kuning, lekukannya kuning, sibatullah. Yang paling baik adalah sibatullah. Makanya bagus dikasih nama anak. Siapa nama anaknya? Sibratullah. Apa artinya? Enggak tahu Ustaz yang ngasih. Celupan Allah Subhanahu wa taala. Berubah warnanya. Dulu musyrik, dulu kafir, dulu ingkar, dulu tak mau ke masjid. Tapi setelah hijrah hatinya lembut. Tadi saya lihat yang parkir di bawah itu motor-motor anak-anak geng. Saya ngelihat aja tertarik ngelihat motor siapa yang punya ini anak-anak muda muda mudah-mudahan mudah nggak hilang. Kalau masih ada rasa takut kepada manusia, takut kehilangan harta benda, sulit kita untuk bersama, betul? Ini panitianya semuanya pastilah ini semuanya takutnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini beberapa hari ini yang ngundang saya diperiksa loh. Mudah-mudahan masjid ini tak kena periksa. Hah? Lawat jangan. Jangan lawat. Enggak usah dilawat. Ngamuk aja. Bisa kita lanjutkan? Di antara tujuh yang mendapat naungan di padang mahsyar itu adalah rajulun tasaddaqa. Seseorang yang bersedekah bisadaqatin fa'akhfaha tapi disembunyikannya sampai kapan atala ta'lamu ta shimalu ma anfaqat yaminu tak tahu tangan kanannya tak tahu tangan kirinya apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya oh pantesan kemarin orang-orang yang sedekah itu tangan kirinya masuk kantong terus supaya jangan sampai tahu apa yang diberikan ini makna kiasan makna kiasan Makanya banyak orang-orang kaya itu tolong di dinding tulis hamba Allah. Bapak enggak mau tulis nama. Jangan-jangan jangan tulis nama saya. Buat hamba Allah. Bapak mau ngasih berapa? 5.000. Ribu. 5.000 ribu, hamba Allah. Hamba setan ya 50 juta untuk biaya kampanye. 500 miliar untuk dunia. Giliran menolong untuk agama Allah tulis hamba Allah mudah-mudahan 5.000 dolar 5.000 dolar kali 10.000 50 juta nah jadi tidak boleh diumumkan kata sebagian orang tapi sebagian orang mengatakan silakan aja tulis nama tidak apa-apa toh dalam hadis nabi di Hamas hur. semua orang tahu tentang Abu Dehdah ambil sumur yang ada di depan Masjid Nabawi ambil sama kebun-kebun kelapa eh kelapa pula ambil sama kebun kurmanya Abu Dihdah ada yang menyumbang 600 batang kurma Abu Tolha ada pula Utsman bin Affan yang wakafnya sampai hari ini tegak di Masjid Nabawi tegak di kota Al-Madinah Al-Munawarah itu menunjukkan yang bersedekah namanya disebut juga hukumnya bo boleh kira-kira kalau ada orang Bogor ini yang pelit mungkin tak masjid tegak berdiri cantik seperti ini Mana mungkin Saya begitu masuk ke dalam terpukau melihat kubah Melihat lampunya Begini ramai orang Bisa pula sejuk suasana Tiga kipas di belakang Masya Allah Tabarakallah Senang tak melihat masjid ini? Bahagia tak ada, -ada dalam masjid ini? Saya awal-awalnya tadi senang bahagia Sebelum dapat kertas ini sesudah dapat ini rupanya utang 3,5 miliar. Eh. Tempat wudhu 325 juta. Tangga defable 175 juta. Waterproofing dan penutup lantai 350 juta. Yang tak sanggup mendengar bagus kalian keluar. Daripada naik darah tinggi. Bisa saya lanjutkan? Kubah tiga biji 150 juta Ruang serbaguna 1,7 M Menara masjid 450 juta Pagar dan pintu gerbang 375 juta Penghijauan 225 juta Genset cadangan Saya mencari-cari yang 5 juta tak ada Genset cadangan 50 juta Gimana masih senang berada di masjid ini Tak sama macam tadi suaranya Senang di sini. Senang. Utang 3,8. Senang. Itulah maka orang Islam perlu punya bisnis. Apa bisnisnya? Kani Resto. Minumlah Kani Resto. Rasakan sensasi minum Kani Resto. Kunjungi sekarang juga, hubungi Kani Resto Official. Anda ingin tahu rasanya? Amazing! Datanglah ke Bogor, cari Kani Resto, wahai pemilik Kani Resto. Tolong kau lunasi utang masjidmu. Takbir, saya tak ada minta royalti, tak ada minta, tapi kalau nanti berhasil, bisnismu ini. Ah, bayar aja ini. Setuju? setuju? Jangan untuk orang kalian setuju bisnis kalian. Banyak yang kaya-kaya ini. Dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian. Yang sakit-sakit apa kata Nabi? Dawu mardakum bis sadaqah. Obati dengan so. Solawat pula kata dia. Nah, kalau udah cerita duit dibelok-belok kayaknya ceramah kita. Marilah kita bersok lawan. Marilah kita bersok salat sunat. Pandai jamaah nih, Melintang otaknya. Oleh sebab itu maka ibu-ibu mudah-mudahan rezekinya lancar ya bu ya. Siapa yang rajin sedekah suaminya nggak dilarikan pelakor. Berarti yang enggak sedekah, siap-siaplah kalian. Siapa yang rajin sedekah dijumpakan dengan jodohnya. Yang tak sedekah sampai mati kalian tak dapat. Makanya ada orang tua-tua dulu mengatakan sedekah tolak ba. Tolak bala. Shadaqatus sirri tadfa'u min Sedekah menolak mati suul. Jangan kalian sangka kalau terkenal itu selamat dari suhul khotimah. Ini, walaupun terkenal, belum tentu selamat dari suhul khotimah. Oh, mak ditunjuknya pula muka gua. Tapi ujung-ujung didoakannya. Kita doakan suat suat mati husnul. Amin, kata jamaah. Untung minum nani resto. Sejuk hati kita dibuat. Kalau tak percaya, kalian minumlah. Nah, Kita semuanya berharap mudah-mudahan kita mati husnul khatimah. Bagaimana cara mendapatkan husnul khatimah? Berdoa sudah, istiqomah sudah. Ada satu hadis Nabi mengajarkan bagaimana dapat husnul khatimah. Sadaqatu sirri tadfa'u tata' su' Sedekah menolak su'ul khatimah. Oleh sebab itu ada anak muda Solat di belakang maqam Ibrahim Mudah-mudahan kita rezeki panjang Murah umur panjang Bisa solat di belakang maqam Ibrahim Allahu Akbar Enggak bangun-bangun Mati Disenggol orang sedang tawak Jatuh Inilah kematian yang paling mulia Tidak bisa direquest Dalam masjid Al-Aram di tanah haram sedang ihram dalam salat sedang wudu di sujud terakhir tempat paling dekat dengan Allah ingin enggak mati seperti ini ini sekarang banyak anak muda mati sedang sakau kemarin ada berita kepala desa mati di mobil habis berhubungan maaf 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 ribu maaf habis berhubungan intim satu kampung malu atu-atu umur 17 70 tahun kakek-kakek mati di lokalisasi habis makan pil obat kuat. Kap 70 diisi minyak pesawat, meletup. Baam. Eh? Ha, Mampus. Nah, sebab itu maka kita selalu minta, ya Allah, selamatkan kami dari suul khatimah ini ya Allah. Nah, anak muda Bukan ulama, bukan ustaz bisa mati husnul khatimah. Datang orang ke rumah emaknya bertanya, "Bu, ya, anak ibu itu apa amalannya?" Oh, "Anak saya biasa saja." Bukan ulama dia. Kenapa dia bisa husnul khatimah meninggal di belakang makam Ibrahim dalam keadaan ihram? Saya enggak tahu. Seminggu so, setelah meninggal, datang janda membawa anak kecil ke rumahnya. Ditanya Kenapa kamu ada hubungan apa dengan anak saya? Anak ibu setiap gajian sebagian gajinya membelikan makanan, pakaian untuk anak-anak janda. Makanya nanti kalau ada suami ibu meninggal seminggu sesudah itu datang janda. Itulah tanda husnul khatimah. Mulai pucat ibu ibu. Itu. Dia menyantuni anak ya yatim. Kasih ditanya kau siapa? Aku janda, single parent yang mengasuh dan membesarkan anak-anak ini. Dia tidak ulama, dia tidak terkenal macam Ustaz Mahir Tuai Libi. Tapi rupanya dia dikenal di langit. Berapa banyak orang yang kenal di bumi, masyhur, viral di bumi tapi tak dikenal malaikat di langit. Dia aja yang bisa ngomong gitu. Mudah-mudahan kita termasuk yang dikenal di bumi dan dikenal di langit. Malu tak kita ketika foto kita, gambar kita, kain kapan kita, dibawa malaikat, penjaga, pintu langit, dibawa. Siapa ini? Kata siapa ini? Tak kenal dia. Malu tak kita. Malu, tapi ada orang yang biasa-biasa saja. Ibu rumah tangga, bukan yang masuk TV, bukan ustazah yang viral, tapi tiap pagi, tiap petang, nama dia dilihat malaikat naik dan turun. Kenapa? Karena dia berso solawat, bersodakoh, dikit aja sodakohnya. Apa kata malaikat mendoakan dia? Allahumma ati munfiqan khalafa Ya Allah Orang yang bersedekah ini beri dia ganti Amin Tak perlu diaminkan pun makbul Karena doa ini doa malaikat Malaikat itu doanya perlu diaminkan Makbul Allahumma ati munfiqan khalafa Ya Allah beri dia ganti Siapa yang tak bersedekah ada juga doanya Apa kata malaikat Allahumma timum sikan talafa Yang tak bersedekah binasakan dia nah. Ini sudah dikutip sedekah? Belum? Sudah? Sudah dikutip? Itu DP nya baik. Mana kotak-kotak? Sorban Majukan sorban kalau sorban hitam mereka tak nampak, sorban merah ini kembangkan. Biar keluar duit warna. Jangan hitam, hitam 2000 perak. Ini sorban yang panjang nih. Bawa kan ke sana, kardus, tong sampah semua yang buka Minta empat orang anak, anak muda yang amanah. Tapi tolong kalian balik kan nanti ya. Masya Allah, tabarakallah. Salatullah, salamullah, ala taha رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدى di Rasulillah, wa kulli mujaahidillillah bi ahlil bait. Allah. Ibu, Ibu, naik. Kau tengok yang di atas ini tenang-tenang aja mereka. Senyum dia, dia tengok-tengoknya ke bawah. Mudah-mudahan orang ni tak naik ke atas kata dia. Naik, naik. Naik cepat, naik cepat. Sebelum permisi mereka ke kamar mandi gencing Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله alaika Dah berapa lagu dah? Dua, tak juga keluar duit Kita tambah tiga Tala'al badaru alayna Min saniyatil wada Wajabah syukru alayna ما دعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر الوطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا Istighallah, masukkan sama dompet-dompetnya sekalian. Tapi kalian ambil SIM STNK, nanti balik tangkap polisi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang bersedekah ini diberikan Allah berkah rezekinya. Anak-anaknya dijadikan menjadi penghafal Quran. Keluarganya dijadikan sakinah mawaddah warahmah. Dijauhkan dari segala malapetaka bencana dan musibah. Bisnisnya utung berlipat ganda dijauhkan dari santet istrinya solehah suaminya sholat tapi yang tak bersedekah tengoklah besok dia tak nakut-nakuti tengok aja lah ada seorang laki-laki seorang laki-laki kaya rumahnya besar mobilnya mewah duitnya banyak datanglah kawan saya abang kelas saya sama-sama di Al-Azhar Mesir Sekarang jadi amil zakat Pergi ke rumahnya Assalamualaikum Pak Haji Waalaikumsalam Warahmatullah. Orang kaya-kaya itu kan berwibawa kayaknya. Waalaikumsalam Orang-orang kaya itu kalau duduk ngangguk-ngangguk tapi yang diangguk kan Pak Kami ini dari amil zakat Ya Nampak saya gaya kalian datang Nek ojek kan Mau apa dek Kami lihat rumah bapak besar Mobil bapak mewah Jadi pak sudilah kiranya bapak bayar zakat ke tempat kami saya ini kaya kaya saya ini tapi kalian perlu tahu ini rumah ini 5 miliar belum lunas mobil itu yang sana itu 2 miliar nanti kalau udah lunas saya insya Allah zakat tak usah pun kalian datang saya serahkan pergi sana lah, pak. akhirnya pulanglah abang ini hari berganti musim berubah tak sampai setahun bu. gak sampai setahun guys apa yang terjadi? Tiba-tiba si bapak yang angku dan sombong tadi datang. Alhamdulillah. Alhamdulillah datang dia. Eh, itu dek terus kalian ke sana. Udah. Itu yang berdiri-berdiri itu -berdiri tuh tengok mukanya masih cerah. Cerah berarti duit belum keluar. Kalau yang di sini udah begini aja deh. Cepat losat balik aja. Akhirnya datang bapak itu tak sampai setahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Datang dia masuk dia ke dalam adik. Ya pak silakan bapak kalau mau bayar zakat silakan. Ya, e, gini dek ada enggak zakat untuk saya? Tak sampai setahun bu. Rupanya begitu harta zakat ni kalau disimpan simpan cepat binasanya. Tolong bawa apa tu ke sini bungkusan tu sini. Saya mau raba-raba di dalam. Kira-kira, kalau pejam mata duit berapa yang terambil? Saya mau ngetes orang Bogor nih. Hebat, gak sedekah. <Syukur> <Syukur> Macam ngambil undian umroh. Ya tidak ada murni, tidak ada permainan. Lima ribu. Insya Allah yang lima ribu ini masuk surga juga. Wah oh, itu yang ngasih lima ribu tadi. Amin. Duit dia itu loh. Yang ngasih lima ribu tetap masuk surga. Dalilnya, fa'mai ya'amal mizqala dharratin khairan. ya roh ah kita pula ditanduk ya eh. apa maksudnya dibukakan ini nanti kita transfer banking jadi masalah sedekah ini duit itu jangan disimpan duit itu datangnya dari siapa dari Allah pergi pagi pulang petang peras keringat banteng tulang kalau tak dapat kata Allah mungkin dapat tidak makanya kalau sudah cerita sedekah Allah pasti cerita kami wa mimma razaqnahum yufiqun bayar zakat yang lupa bayar zakat bolehkah membayar zakat untuk pembangunan masjid 3,8 miliar hebat orang Bogor nih bisa pula dia jawab sepakat empat mazhab Hanafi Maliki Syafi'i Ambali zakat tak boleh untuk masjid zakat itu untuk fisabilillah asnafnya 8 inna ma sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal muallafi qulubuhum wal muallafati qulubuhum fir riqab wal gharimina fi sabilillahi wa ibn sabil tak ada di situ untuk masjid tapi katanya ada ustaz yang membolehkan boleh bayar zakat ini untuk 3,8 miliar ini boleh zakat untuk ke sini pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi meninggal 606 hijrah nama kitab tafsir al-kabir mafatihul ghaib kata beliau visa itu tidak hanya pe perang tidak hanya untuk beli granat bukan hanya untuk beli tank membebaskan Palestina dari Israel mudah-mudahan tentara Israel mati semuanya Wah, kalau amin Palestina kuat amin bos ngasih duit 2000 perak bukan hanya untuk beli granat, beli senapan, beli ak enam. tapi juga semua jalan mengagungkan Allah. Subulullahi katsiratun. Jalan mengagungkan Allah itu banyak terbasuk membangun masjid. Jadi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, zakat boleh untuk bangun masjid. Maka kalau ada di antara bapak ibu yang mau bayar zakat silakan, tapi jangan sampai pakir miskin tak mak. Man, makan. Tiap bulan pakir miskin dapat. Tiba-tiba gara-gara ceramah Abdul Somad, bulan depan pakir miskin tak dapat. Ma, ma, ma. Ada dapat beras bulan ini? Enggak nak. Kenapa enggak dapat? Karena semua zakat sudah diserahkan ke masjid. Hmm, mati tegak saya. Ya doakan anak-anak pakir miskin. Matilah somad. Pakir <laughs> <tuk tangan> miskin tetap dah tetap dapat tapi sebagian boleh disalurkan ke mas ke masjid saya terus terang senang saya kalau ceramahnya anak-anak muda senang saya bangkit semangat takbir mana anak muda ini duitnya tak ada hidup pun subsidi mau oh berangkat minyak res putar ke atas baru ke masjid sampai di masjid balik dorong sepele kali Ustaz sama, -sama, sama anak muda kecuali anak muda bo anak muda bogor anak muda bogor ini banyak duitnya betul kalau betul kata dia itu berarti udah banyak masuk duit tapi kalau kata dia amin nanti lah itu kita doakan mereka jadi entrepreneur entrepreneur businessman businessman orang kaya orang kaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cari duit dengan cara mengembalakan kambing. Kambing orang maka digembalakan, dibesarkan, kasih makan, bawa balik ke kandang dapat duit. Nabi Muhammad itu bukan minta. Nabi Muhammad itu entrepreneur ayahnya meninggal namanya Abdullah ibunya Aminah meninggal umur 4 tahun dia kecil ayah tak ada mak tak ada tinggal di rumah kakek kakek meninggal tinggal di rumah paman namanya Abu Talib istri Abu Talib namanya Fatimah nama anaknya Ali Ali macam saudara kandung banyak saudara ayahnya ada Abu Lahab ada Hamzah ada Abbas Tapi yang paling enak tinggal di rumah Abu Talib. Abu Talib miskin, anaknya banyak. Makanya ketika meninggal Fatimah, istri Abu Talib menangis. Nabi apa kata Nabi? Ketika anak-anakmu tak berbaju, bajumu kau kasih untukku Fatimah. Makanya anak kesayangan dia pun dia kasih nama Fatimah. Sayyidina Ali luar biasa. Emaknya Fatimah, bininya Fatimah istrinya Fatimah anak Nabi emaknya pun Fatimah tak sempat Nabi dapat kasih sayang Aminah empat tahun usianya sedang rindu-rindunya sedang sayang-sayangnya balik dari ziarah ke makam Abdullah meninggal Aminah di tengah perjalanan pulang kasih sayang dari mana dapat Nabi dari istri Abu Talib bernama Fatimah Ketika aku tak berbaju, kau kasih aku baju. Ketika aku lapar tak makan, kau kasih aku makan. Makanya luar biasa kasih sayang ini. Kita ajarkan ke anak-anak kita kasih sayang. Dengan kasih sayang dia nanti pun akan mampu berkasih saya. Saya bangga tadi di bawah anak-anak muda yang mengatur dari kaca parkir-parkir itu anak muda. Di bawah anak muda, di tangga anak muda, di atas pun anak muda. Inilah yang akan membangun masjid di masa akan datang. Mereka inilah yang akan membuat tablik akbar. Kami-kami ini sudah tua, nanti akan mati dimakan cacing tanah. Mereka yang akan memperjuangkan, tapi kita tiru bagaimana nabi hidup, mengembalakan kambing. Setelah usianya mapan, tidak lagi ngembala kambing, tapi membawakan barang-barang dagangan bisnis. Siapa punya barang? Khadijah, Khadijah orang kaya. Khadijah itu kalau sekarang wanita karir. Macam ibu-ibu lah yang kaya-kaya. Cincin emas, gelang besar, rantai besar, subang besar, anting besar, duit banyak. Khadijah orang kaya, duduk aja. Orang kaya itu tak perlu cari duit, duduk aja. Duit itu datang sama dia. Barang dagangan laku. Cuman kalau anak muda ini yang bawa lakunya luar biasa. Kalau yang biasa bawa 10, 20 Tapi kalau ini laku Lama-lama Khadijah penasaran Siapa yang bawa barang ini kok laku terus Mana orangnya Tengok Siapa nama laki-laki yang selalu bawa barang ini Kalau dia bawa pergi ke negeri Syam Laku terus, mana orangnya Akhirnya setiap Khadijah membawa Ini orangnya Datanglah Nabi Muhammad Ditengok sama Khadijah Hmm <tik> Begitulah kalau anak muda ganteng yang melakukan membawa bisnis dagangan Laku dia kan hmm, Maka nanti kalian minta endorse lah ini sama Ustadz Maher Buat pas dia megang sini minum hmm, Jangan saya, tak percaya orang Kalau saya minum ini demi tengok orang hmm, Makin kurus sok minum ini kata dia Islam ini produk yang bagus yang mahal tidak laku karena bintang iklannya tidak menarik. Betul tak cakap saya ini. Kalau adalah suplemen susu menggemukkan badan, saya yang mengendorse. Minumlah susu ini tiga kali sehari berat badan anda akan normal. Tengoknya, tak usah lagi kita beli gitu. Macam mau mati bintang iklannya kita tengok. Kata. Oleh sebab itu maka tampillah anak-anak muda seperti tampilnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laku barang dagangannya hebat, entrepreneurnya semangat bisnisnya. Nabi ketemu Khadijah itu bukan waktu tablik akbar. Nabi ketemu Khadijah itu bukan saat pelatihan belajar bahasa Arab, tapi pertemuan dalam usaha bisnis. Saya doakan kalian ketemu dengan kalian anak lajang, anak gadis ketemunya pas membangun usaha bisnis. Jadi kalau ketemunya pas bisnis tentu maharnya kak kaya megah mewah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seribu sak semen tunai. Setuju nggak? Satu sak semen berapa di Bogor sekarang? Empat puluh ribu. Kalau seratus sak semen empat juta lima ratus, kalau seribu sak semen empat puluh lima juta, banyak empat puluh lima juta. Pakai lima juta untuk bangun rumah, peletakan batu pertama, sisanya serahkan ke pembangunan, pembangunan, pembangunan masjid. Setuju? Tak mau mereka. Kalau dah kalian serahkan jadi mahar, punya kalian apa punya mereka? Punya mereka. Ini sekarang anak-anak muda ini modal dengkul aja. Pak, aku ingin membahagiakan anak dunia akhirat. Apa maharnya? Surat Ar-Rahman. Makan kau lah juga, bapak. Bukan berarti mahar mengajarkan Al-Quran itu tidak baik. Nikah yang paling bagus adalah Aisyaruha. Nikah yang paling murah, yang paling ringan. Mudah-mudahan ibu-ibu calon mertua ini lapang dadanya, sehingga calon menantu ini turun mahar rendah Bu siap tak bu menerima mereka ini dengan mahar mengajarkan surat ar-rahman nah. nah. Kalau di tempat lain pas saya pancing gitu Bu siap tak menerima mereka anak-anak muda yang soleh ini Siap gitu mereka Rupanya di Bogor tak main Siap bu Tak main tidak, coba aja datang. Makanya kalian harus kaya di Bogor ini, tak sama macam tempat lain. Maukah ibu menerima mereka meminang anak ibu dengan surat ar Rahman maharnya? Tidak. Jadi hm. Jatilah kalian, siap-siaplah kalian jadi jombloan visabilillah. Tapi insya Allah kalau jodoh takkan ke. Gitu cara menyenangkan hati mereka. Daripada balik dari sini terjunnya di sungai dekat pasar tu. Saudara aku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau Islam ini hebat terpandang dihormati orang, orang Islam harus kaya, betul? At-tajirus amin, pedagang yang jujur, amanah ma'an nabiyyin dia akan mati nanti disatukan dengan para nabi wa bersama siddiqin orang jujur dan benar wa syuhada dia akan bersama dengan orang mati syahid wa dia akan bersama dengan orang-orang yang soleh makanya besok pagi yang punya ruko jaga tokonya sebelum solat subuh sudah buka Allahumma barik li umat tv bukuriha Ya Allah berikan umatku ini berkah pada waktu pagi berkah itu terbang seperti burung. Mana yang pertama kali membuka usaha, di situ dia akan hinggap. Makanya ada ungkapan orang kita jangan sampai rezeki dipatok ayam. Dulu begitu, sekarang rezeki dipatok ayam, diterkam musang, dilarikan kucing. Habis tak dapat apa-apa dia. Oleh sebab itu bangga kita melihat ulama-ulama kita. Coba tengok ulama-ulama tuh Habib Umar bin Hafiz, Habib Ali Zainal Abidin, Syekh Ali Jum'ah, jubahnya tiga lapis jubah dalam jubah luar Ustaz mahir malam ini aja yang tak tiga lapis jubahnya biasa tiga lapis pakai gini pakai sorban pakai burdah pakai hutrah lengkap semua itu menunjukkan kain mereka banyak sekarang ini banyak perempuan tak berkain itu ibu-ibu yang pakai cadar itu menunjukkan dia kaya kainnya banyak Kain tutup bawah, kain tutup atas, kain tutup ini, kain tutup ini. Yang tak bercadar, tak banyak kainnya. Malah yang di luar sana tak berkain sama sekali. Oleh sebab itu, maka beda manusia primitif dengan manusia modern adalah terletak pada pakaiannya. Kalaulah semakin terbuka, semakin modern, semakin tak pakai baju, semakin modern, maka monyetlah yang paling modern. Betul. wah ini makin banyak yang membuli saya ini. Saya sebetulnya ceramah ini udah agak-agak lembut kemarin. Tapi di panel dengan Ustaz Mahim ini terpancing balik. Kemarin itu udah agak-agak lembut saya. Siapa yang melihat bahwa baju itu peradaban, maka semakin tidak berbaju semakin modern, maka berarti monyetlah yang modern. Kan lembut itu kan? saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada awal kalau diamalkan dilaksanakan setelah kita mati putus yasin wal hakim innaka laminal mursalin ada di sini orang yang selalu mengamalkan surat yasin ada setelah meninggal pu putus kalau ada di antara ibu-ibu yang rajin baca yasin habis mati muncul dia baca yasin lari kawan-kawan itu semua hantu gitu. ada di antara bapak rajin solat doa pagi doa pagi doa malam tahajud meninggal lanjut apa putus putus tidak insan riwayat muslim kalau manusia mati in putus tapi ada yang tak putus mana dia yang tak putus sodakotun jariah. Makanya orang mati itu kalau ditanya malaikat, hei orang mati, ya kalau kau kau dikasih umur hidup lagi seketitik saja, semenit saja, hei orang mati, kalau kau disuruh hidup lagi, kau mau apa? Tak ada orang mati mengatakan ya Allah kasihlah hidup aku mau baca yasin, tak ada. Ya Allah kasihlah hidup aku mau umrah, tak ada. Ya Allah kasihlah hidup aku mau baca Quran, tak ada. Ya Allah kasihlah hidup aku mau salat duha, tak ada. Apa kata mereka? Laula aqartani ila ajalin qarib ya Allah berilah aku hidup sekejap saja kalau kau dikasih hidup sebentar mau apa fa aku mau bersholawat shodaqah saya dengan mata kepala saya sendiri melihat nyata di Mesir ketika dibukakan karung-karung beras oleh relawan dibuka karung beras disitulah saya lihat ibu-ibu orang Mesir itu membuka gelangnya oh, cincinnya masuk ke karung-karung beras dikirim ke Palestina ternyata bukan seperti hadis tentang Nabi khutbah apa kata Nabi kena. hai para perempuan Waktu Islam ku tengok kalian paling banyak masuk neraka. Sumbat pintu neraka itu dengan sedekah langsung Bilal bin Rabah membuka kain Abu Hurairah membuka penuh ternyata bukan cuma di hadis mata kepala saya sendiri melihat mereka membuka Tolong masuk ke sini cobalah coba kan karung beras mereka buka jul buka lama ditengok mana gelang paling kecil <tuh> besok pas dibawa ke pasar Bogor ah, mohon maaf ya deh ini imitasi kita doakan gelang-gelang ibu semuanya berkah. Ibu punya uang beli cincin, punya uang beli gelang, punya uang beli subang, punya uang beli rantai, punya uang gelang kaki. Penuh lemari di dalam emas, emas, emas. Datang malaikat maun. Mati. Kira-kira emas yang banyak itu siapa yang ngambil? Suami mengambil untuk modal kawin lagi. <tuk merengga> Tengoklah bu, puas lepas senyum mereka kan. Dia tak tahu bininya tengok di atas. Awas kau balik nanti. Besok pagi, adik mana teh manis abang? Buat aja sendiri. Pantesan mata abang tajam melihat cincin gue ya, rupanya udah kau tembak-tembak. Ibu kalau mau ngetes nanti malam jam-jam 12 jam 1 pura-pura mati. Mas, mas, a -a, a -a, a Langsung jam 1 ibu mati, jam 2 pelan-pelan dicabutnya. Pas dia sedang mau mencabut itu, nah disitulah ibu pegang tangan dia. Belum mas, tapi yang ini tak bisa lagi kalian pakai, dah bocor. Tapi yang lakinya tak datang, bisa kalian tes lah nanti. Tengok. Saudara, -saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, harta tinggal, cincin tinggal, uang tinggal, rumah besar dibangun dua hektar, tinggi empat lantai, setiap lantai ada kamar mandi, keramiknya dari Spanyol. Mati, tinggal. Bapak yang cari rezeki pontang-panting Sampai gak sholat, sampai gak puasa Sampai gak zikir, sampai gak baca Quran Demi rumah besar, mobil mewah Mati, tinggal Rumah itu tak sempat kalian diami Ditengok pagi, ditengok petang, ditengok sore, ditengok malam Mati kalian tinggal Habis rumah itu ditempati mereka dengan bronis, brondong manis Sore-sore jalan-jalan mereka dengan anak Anak muda umur anak muda, Sere sore muda, keliling Bogor. Kecepatannya biasa aja 30 km Pegangannya 130 muda, anak muda, anak muda, anak muda, anak dek, dek, dek anak muda, anak muda, anak muda, anak dek, dek, dek dek muda, anak muda, anak muda, anak muda, anak tak bisa lagi nunjuk pakai tangan saking kuatnya pengen. <tuk> kalian pikir tak tahu aku apa yang ada di hatimu. <tuk> Insya Allah yang ngaji ini udah baik-baik, ya kan bu? Ibu, kecuali ibu-ibu yang ada di sini. Begitu rumah besar itu kalian tinggalkan meninggal, apa kata mereka datang menjumpai Ustaz Mahir Tuai Libi? Ustaz, rumah yang besar itu aku wakafkan untuk ma'at tahfiz Al-Quran bisa dibagi ahli waris Bukan punya dia sendiri Kalian enak aja amin Dia ambil ahli waris Mereka cuma dapat seperlapan karena ada anak Harga satu miliar Seratus dua puluh lima juta Dwi yang 875 dibagi dicabik-cabik, STNK BPKB dibawa kantor samsat, mobil motor habis semuanya. Apa yang kau bawa mati? itu yang 5.000 perak tadi. Rumah tinggal, cincin tinggal, mobil tinggal, 5.000 yang kau bawa mati. Dikepit di waktu di alam barzah, dikepit duit 5.000. datang malaikat mau membelangkung kau pakai martil. Kata malaikat mungkar nakir gimana? Kita bantai tak ni? Tak usah lah, lima ribu perak kasihan dia. Kasihan kali aku dengar lima ribu lah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tadi saya mulai tausiah jam 9.15, sekarang sudah jam puluh lima menit ternyata kita sudah berlalu. Ternyata duduk dekat orang soleh itu tak terasa, tak terasa waktu begitu cepat berlalu, brother. Masya Allah. Mudah-mudahan bersama kita di Bogor ini bersama pula kita di surga Jannatul Firdaus. <tuh> Tapi kalau utang tak lunas <tuh> foto dulu Pak, foto. Foto. Habis itu upload. Nah, kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Ibu nanti malam saatnya tahajud menangislah sampai habis tisu setengah kotak. Ya Allah, utang 3,8. Saya yakin kalau dibuat intikap, yang paling kuat menangisnya mengalahkan tangisan di Azikrosentul sini paling khusuk di sini. Buat situ besar-besar, hutang -besar. masjid 1,8. Ya Allah. Gulabat. Saya aja hampir menangis. Ini kalau saya peturutkan tak lanjut ceramah. Saking kan sedihnya hati saya. Apa tak hancur berkeping rasanya. 2,3,8 miliar. Masya Allah. Ha, rekamkan. Bagi jamaah sekalian. Tolonglah masjid. Hmm, tak pula hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dimanapun jamaah berada di luar negeri Di Hongkong yang sedang mencari nafkah di Australia di Eropa di Amerika kirimkan bantu kalian tengok ini 3,8 coba tengok tengok dekat-dekat tengok tengok nah, 3,8 mudah-mudahan kalian diberikan Allah kemudahan takbir kirim ke nomor rekening berikut ini jangan lupa subscribe like and share dah kirim nanti share ke seluruh Kalian edit buat situ nomor alamat segala macam Mana yang bisa menolong kita? Yauma yafirrul mar'u akhi. Saudara kandung tak bisa menolong. Wa ummi, ibu kandung tak bisa menolong. Wa abi, ayah kandung tak bisa menolong. Wa istri lari dari suami. Wa bani, anak kandung 9 bulan 10 hari dikandung, disusukan 2 tahun tak bisa menolong. Yawma Karena waktu itu semuanya sibuk mengurus urusan masing-masing. Lalu di mana kita bernaung waktu itu? Di mana kita tempat bernaung waktu itu? Setiap orang akan bernaung di bawah so sondakoh. Setiap orang akan bernaung di bawah sodaka. Jadi nanti ibu di padang masar itu ada nanti orang yang ibu tengok bernaung di bawah kertas gini, gini, gini. Itulah yang 5000 ribu tadi. <tosok> <tosok> 5 ribu. Tapi ada yang naungannya triplek, ah, itu lima ribu. Santai dia triplek. Kena hujan dua hari bergulung <tosok> Tapi ada yang selu aja dia di bawah. Itulah mereka yang bersedekah 50 juta semen-semen ukiran-ukiran. Insyaallah kita doakan anak-anak kita kaya-kaya semuanya. <San> Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid? Panallah mislagu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid? Dibangunkan Allah untuk dia satu tempat dalam surga. Yang sudah bangun masjid, angkat tangan. Berarti kalian tak ada yang dapat tempat di surga. Mereka sudah bangun masjid, cuma orangnya rendah hati Pak Ustadz, mantap. Ustadz Somad pernah bangun masjid? Berapa banyak video yang kalian tonton Abdul Somad peletakan batu pertama? Sekaligus batu terakhir. Bapak <tik> Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, <tik> layut rakukuluh. Kalau tak bisa tolong semua, jangan tinggalkan semua tidak bisa bantu 3,8 miliar jangan tinggalkan semua berapa yang bisa kau bantu kasihlah kalau kau seekor gajah bawalah satu batang kelapa tapi kalau kau seekor semut bawa sebutir gula paham yang gemuk jangan tersinggung ah, Ustaz ini cerita gajah aja kata dia bukan itu maksud saya Maksud saya kalau kau banyak duit orang kaya kau bawa bawalah banyak duit ke sini. Tapi kalau tak ada duit maka serahkanlah satu sak semen. Satu sak semen tak bisa. Satu batu bata. Tak juga bisa. Krikil, Tak juga bisa. Pasir. Pasir pun tak bisa. Mati aja lah kau. <tuk> tak ada guna kau hidup buat semak bogor ni aja. <tuk> Tapi Allah itu Maha Adil. Yang nggak bisa ngasih sedekah, yang nggak bisa ngasih infak, disuruh ngasih sodako, lirul sulama minkum sodako, ngangkat semen sodako, ngikut ngaduk pasir sodako, nggak bisa ngangkat semen, udah tua Pak Ustad, senyum, tabas sumika fi wajhi arika, sodako. Nanti pas ada orang ngecat ngecat, nyemen nyemen, aku datang senyum aja. <S <quotes> <S Itulah tausiah kita pada malam hari ini. Apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi menyambung yang disampaikan Ustaz Mahir Tuailibi, menyatukan hati karena Allah dan berinfak bersedekah fi lah. Ceramah saya tak banyak-banyak, dua itu aja kalau diamalkan surga kita insyaallah. Satukan hati karena Allah, jangan ada kepentingan walaupun sebesar upil. Janganlah kasih contoh upil Pak Ustaz. walaupun sebesar ujung kuku betul-betul lillah lillah semua yang karena Allah akan berakhir juga karena Allah amin dan yang kedua ada duit sedekah ibu ini banyak nantilah sedekah nunggu anak kuliah makin anak kuliah makin banyak perlu duit nantilah sedekah kalau anak sudah nikah makin anak kuliah makin banyak perlu duit sedekah sedekah mulai sedekah sedekah mulai sedekah Itulah tausiah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan bubar dulu, masih ada menjawab pertanyaan. Habis jawab pertanyaan, kita akan berdoa karena inti dari majelis adalah mengaminkan doa. Doa kita akan diaminkan malaikat, insya Allah. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa telah banyak. Tahu saya diberikan kesempatan malam hari ini oleh Bukit. Ya, dengan sebagai kami dari Masjid Al Mutakin memohon Bismillahirrahmanirrahim dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kali ini peletakan granit terakhir Masjid Al Mutakin oleh Datuk Seri Ulama Setia Negara Ustadz Abdul Somad LCMA mudah-mudahan Masjid Al Mutakin makin berkah, <yik> makin ramai, makin makmur, takbir, masya Allah luar biasa. Baik seperti yang sudah dijanjikan para jamaah yang saya hormati baik ahwat ataupun ikhwan bahwa tadi sebelum Ustad kita memberikan tausiah sudah ada perjanjian bahwa akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berarti kurang lebih dua saja ya <laughs> oke okay, uh, kali ini pertanyaannya yang pertama langsung oke okay, Bas boleh mau memilih silahkan <laughs> Silahkan Ustad Bagaimana kalau seorang muslim mengaku cinta Nabi tapi menolak ajaran syariat Islam untuk diterapkan? Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang percaya bahwa Muhammad itu adalah rasul utusan Allah, istajibu lillahi walir rasul. Jawablah seruan Allah dan Rasul Iza da'akum Kalau dia memanggil kamu kalau Nabi manggil nyaut enggak? Kalau Nabi manggil nyaut enggak? Nabi mengatakan tegakkan syariat Islam tapi dia tolak. Afa tu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba. Kitab, nabi ba Kalau ada orang berkata, saya ayat salat saya percaya, saya ayat zakat saya percaya, tapi ayat jilbab saya tak percaya, apakah dia masih dikatakan Islam? Tidak, saya ayat jilbab saya percaya, tapi ayat Isra Mi'raj saya tak percaya. Buka kitab Al Fatawa Al Kubra Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Tidak percaya kepada satu ayat saja dari Al-Qur'an, maka kafir halal darahnya. La yahillu damu muslim illa bi Tak halal darah orang, tak boleh dipancung kepala orang kecuali melakukan tiga. Yang pertama an-nafsu bin nafsi pembunuh, hukum pancung asai buzani pezina lempar batu sampai mati tiga atari At kulidinihi al mufari kulil jamaah meninggalkan agama bukan berarti hanya murtad ucapan perbuatan tindak tanduk maka hukumnya murtad di Brunei Darussalam orang yang menghina Nabi hukum Wallahu alam Seandainya so, seorang mu'alaf meninggal dunia Pakai bin apa? Ya pakai nama bin bapaknya ya. Tapi bapaknya tak Islam Abu Lahab Abu, Allah, Abu Lahab itu Islam apa tak Islam? Tak Islam Tabat ada Abi Lahab Anak Abu Lahab Islam Tapi ketika disebut namanya tetap bin Abi Lahab Banyak sahabat-sahabat Nabi Yang bapaknya tak Islam tapi namanya tetap pakai Bin bapaknya yang tak Islam Tetap pakai bin bapak yang tak Islam Tapi tak perlulah kau sebut Ini nama saudara kita ini Abdullah bin yang bapaknya yang tak Islam itu Jaga jugalah perasaan dia Itu tu yang bapaknya di neraka jahanam itu Jangan Jika ada lah seorang suami Mentala tiga istrinya lewat surat Apakah itu sah? Lalu tidak lama mereka rujuk lagi Tapi istrinya menikah lebih dulu dengan laki-laki lain Atta tangki azaujan jan kalau sudah talak tiga tak boleh kau rujuk kepada suamimu sampai kau nikah dengan laki-laki lain. Apakah sekedar akad saja? Ata tazuki usaila tahu, ata usaila sampai kau rasakan manisannya, kau rasakan manisannya. apa makna sampai berhubungan kelamin bukan ecek-ecek nikahnya bukan asal-asalan makanya kalian laki-laki harus ngerti dulu nikah ini satu hari sampai tolak lima pagi kopi pahit tolak satu sambal terlalu pedas tolak dua terlambat makan siang tolak tiga belajar dulu baik pikir-pikir baik-baik bagaimana kalau ditulisnya pakai surat adalil tamal sokoto bihil istidlal kalau mengandung itimal kemungkinan kemungkinan entah dia entah tidak tak ada saksi tapi kalau dapat dipastikan memang dialah yang betul menulis ada yang menyaksikan maka jatuh talak oleh sebab itu hati-hati tentang masalah menjatuh-jatuhkan talak saya seorang guru lukis kelihatan dari tulisannya untuk anak berkebutuhan khusus seperti autis. Saya waktu di Kudus yang diusir itu, saya datang ke sana karena niat awalnya mau penggalangan dana untuk pesantren autis. Satu-satunya pesantren autis di Indonesia datang kalian ke Kudus cari cari pesantren autis di Kudus 120 anak 40 persennya gratis karena tuh apa pakir miskin diusir dicampakkan orang tua tak sanggup merawatnya dijaga mereka di sana nah, itulah yang kita penggalangan dana salah satu cara penggalangan dananya dengan lukisan anak autis dijual ada yang 5 juta ada yang 10 juta yang punya duit pergi datang ke kudus cari saya mengajar bertujuan mengembangkan bakat anak yang mau saya tahu yang saya ketahui ABK bukan anak buah kapal anak berkebutuhan khusus insya Allah ahli surga apakah mereka bisa menolong saya di akhirat nanti ada syafaat Nabi Muhammad SAW mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi ada syafaat malaikat ada syafaat Quran ikra'ul Quran baca Al Quran Fa inna hu ya'ti qiyamah Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi memberikan syafaat pada orang yang membacanya Ada syafaat manusia yang soleh, dan anak autis paling soleh karena dosanya tak ada. Anak autis mungkin boleh jadi anak-anak autis yang 120 Itu yang membuat Abdul Somad masuk surga. Nah, saya sampaikan waktu di Kudus, saya tidak masalah kalian tak kasih saya ceramah. Tapi saya mau datang kemari adalah untuk membiayai penggalangan dana 120 anak autis. Hai kalian yang menghalang-halangi penggalangan dana ini, datang kalian kemari. Cium 120 anak autis ini, karena kalau sampai mereka berdoa mengangkat tangan kepada Allah, mampus kalian semua. Doa mereka menembus pintu-pintu langit. Hai yang kemarin menghalangi anak autis tak dapat bantuan, pergi kalian sekarang juga ke Kudus. Kalau tidak, tengok hidup kalian. Tengoklah, tengoklah. Ustadz marah apa dendam? Tidak, supaya mereka husnul khotimah aja. Ayah saya alhamdulillah hafal bacaan salat, hafal doa doa dan baca Quran juga bisa. Namun beliau tak mau menjalankannya. Bagaimana Ustaz campakkan ke sungai? Janganlah. Nanti balik dari sini kalian gulung bapak kalian dalam tikar kalian campakkan ke sungai. Kuntum khaira ummah Kalian umat yang terbaik Kalian umat yang terbaik Apa sifatnya? Ta'muruna bil ma'ruf Wa tanhauna anil munkar Wa tu'minuna Tiga Maka ajaklah pulang dari sini Papa Ayo sembahyang ya pak Jangan ajar-ajar saya Kamu belum lahir Papa sudah hafal Iyalah, sudah tua Hai bapak-bapak yang belum juga sholat ingat pak kau sudah bawa tanah Malaikal maut mengintip kau 70 kali sehari pak Bangun kau pagi sudah ditengok malaikat maut Ya Allah aku cabut tunggu dulu kata Allah Siang mau dicabutnya tunggu dulu kata Allah Petang cabutnya tunggu dulu kata Allah Sampai ajalnya tiba 70 kali malaikat maut berkedip-kedip tengok kalian kalau bukan karena kuasa Allah tak akan hidup. Hai hey, yang orang tua-tua, anak kalian sudah hijrah, anak kalian sudah pakai hijab, kalian belum juga salat. Mantaraka salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara. Kafirlah dia secara nyata. Takbir. Ustaz, ana minta doa disegerakan dapat jodoh nanti terakhir. untuk Ustadz Maher. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz saya wanita pezina. Apa Allah jalla jalaluhu masih bisa memaafkan dan menerima saya? Saya bingung awal pertama yang harus saya lakukan untuk hijrah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah tubu ilallah taubatan nasuha. Hei orang-orang yang beriman bertobatlah kamu kepada Allah. Taubatan nasuha Dengan tobat yang sebenar-benarnya Asa rabbukum ayyu ankum sayyatikum Kalau engkau betul-betul tobat dari dosamu di masa lalu Kau dulunya berzina, kau dulunya tukang mesum Kau dulu masa mudanya umur 25 tahun tiap malam minggu Ke puncak mesum Banyak dosamu, calon neraka Kata Allah Taubatan nasuha Apa yang Allah kasih kalau kita taubat nasuha dari dosa-dosa kita? ayu kafir angkum Kuhapuskan semua dosa-dosamu. Dosa dulu berzina, main judi. Dulunya saya pacaran buntingi anak orang sampai lahir anak zina, anak haram jadah. Tobat. Kalau kau tobat nasuha, asarabukum syi'atikum. Allah hapus, Allah hapus itu dosa-dosamu. Kedua Allah kasih, aku masukkan kau dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai, sungai-sungai. Jadi cemana usak dosa saya besar, saya berzina, Allah ampuni. Kenapa selama nyawa belum dikerong, jangan pula tobat. Udah mau mati baru tobat, Baru enggak enggak, diterima. Jadi Firaun laknatullah alai laknatullah itu mengakui Rabbnya Musa alaihi salam ketika nyawa sudah di kerongkongan Allah tutup pintu tobat. Jadi mumpung lagi sehat, kita awak pun banyak dosa, kita semua tak tak mungkin tak berdosa, kullu bani adam khata wa inna khairal khata'ina Yang terbaik dari yang berdosa adalah yang bertobat. Maka Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan syarat tobat itu tiga Dikatakan dia tobat nasuha, tobat dari dosanya. Tiga, pertama dia mengakui kalau itu dosa, dia sadar. Yang kedua dia menyesali dosanya, menyesal. Dan yang ketiga tidak mengulanginya lah lagi. Kalau udah dia sadar itu dosa, dia minta maaf tobat, menyesal. Tapi besok diulangnya lagi, maka tidak disebut dengan taubatan. Nasuhah. Allah celup-celupkan dalam, dalam neraka Celup-celup Semoga Allah ta'ala jadikan kita termasuk hamba-hambanya Yang senantiasa bertobat Amin Amin ya rabbal Alamin Wallahu ta'ala shawab. Saya serahkan ke moderator AKMC. Baik Masya Allah terima kasih Banyak uh, atas Banyak sekali ilmu-ilmu uh, yang kita dapatkan Di kesempatan malam hari ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita keistiqomahan dalam menutup ilmu tentunya Dan tadi banyak sekali disampaikan Khususnya tentang sedekah. Jadi untuk para jamaah semuanya yang tadi masih penasaran ataupun tadi terlewati ketika para jamaah ataupun panitia kami memberikan kotak ataupun goodie bag, nanti bisa menemui para panitia kami yang ingin memberikan uh, sumbangannya untuk masjid Al Mutakin dan juga di sini pun kami menyediakan infak ataupun kotak untuk Teman-teman ataupun saudara-saudara, bahkan keluarga kita yang berada di Palestina, yaitu melalui ACT ataupun aksi cepat tanggap. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada guru, kedua orang guru kita yang telah menyempatkan hadir di kesempatan malam hari ini. Terima kasih kepada para panitia. Terima kasih kami ucapkan kepada para jamaah semuanya yang telah menyempatkan waktu di kesempatan malam hari ini. Ustaz Maher Twelibi tidak membawa siapapun atas nama saya pribadi, bukan pesanan masjid, bukan pesanan siapa-siapa, tapi pesanan Imam Besar kami Al Habib Muhammad Rizik bin Hussein Sihab. Semoga Allah Taala segera pulangkan beliau. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jaga dan panjangkan umur beliau. Dan Allah Taala sehatkan jasad beliau. Dan Allah Taala kalahkan musuh-musuhnya. pesan dari imam besar kami al-imam Muhammad Habib uh, Rizik bin Husain Sihab kepada umat Islam dan kepada bangsa Indonesia di seluruh Indonesia, enggak hanya umat Islam. Umat non-Islam, kafir, umat non-muslim yang atau kafir, ha, dihimbau untuk kita hadir dalam acara Reuni Akbar 212. Takbir. Takbir supaya kita bisa mengenang bagaimana umat Islam dan bangsa Indonesia di bumi NKRI yang Allah satukan dalam satu tempat demi menumbangkan penista agama. Takbir. Baik jamaah yang ramai Allah subhanahu wa ta'ala demikianlah kajian ataupun tablik akbar di kesempatan malam hari ini. Pastikan sebelum para jamaah meninggalkan Kita doa bersama terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh guru kita Ustaz. La tad'alana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah. Keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wa la daynan illa qadaitah. Segala hutang piutang kami tolong lepaskan kami dari riba ya Allah wala maridan illa shafaitah di antara kami yang sakit berikan kesembuhan zahir dan batin wala maitan illa rahimtah yang meninggal dunia lapangan kuburnya buat terang benderang makamnya ya Allah wala ajatan min awaijiddunya wal akhirati la karidhona lana fiha shalah illa qadayta wa yassarta ya rabbal alamin segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridho mudahkan ya Allah wala aziban illa yang lajang yang gadis jumpahkan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah wala ragiban illa anjabta yang ingin sudah nikah dapat ingin punya anak berikan anak para penghafal Quran anak saleh salihah Wala musafiran illa wasaltah yang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-afafa wa al-ghina Allahumma ghina bihalalika an haramik Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tak mencari-cari yang haram lagi ya Allah Allahumma defa'na al-ghala'a wal-waba' wal-fasha' wal-riba' wal-zina' wal-munkar Ma'adhara min'a wa batan min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimin amma jauhkan segala malapetaka bencana riba zina narkoba perbuatan keji dan mungkar dari republik indonesia dan seluruh negeri islam allahumma ansuril islam wal muslimin allahumma ahdhulil kafarat wal musyrikin Allahumma ansurna ala al al-kafirin اللهم دمر اعداءك اعداء الدين اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين وفي رهيا وأيغور وفي كل مكان اللهم ستر شمل اعدائنا اللهم اجعل كيدهم في نحورهم اللهم انصرنا على من ظلمنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal kita berpisah tapi tetap bersatu dalam doa bubar dengan salawat sallallahu ala muhammad sallallahu